penulis buku kembali menggelar sebuah acara diskusi sekaligus peluncuran buku penulis baru bernama Shaina Bareno di Jakarta pada 31 Januari 2015. Acara peluncuran buku tersebut mengundang Dewi Hugues dan Oki Madasari sebagai pembicara. Menurut Oki, menerbitkan buku dengan cara indie yang dilakukan sebagai yang penulis tidak menjadi halangan mereka untuk menunjukkan kualitas isi tulisannya. Jadi saya pikir kalau soal penerbit itu tidak menjadi faktor utama gitu loh, dalam meyakinkan seorang calon pembaca. Apalagi sekarang di era sosial media, di mana kita bisa menempuh jalur promosi yang lebih mudah, kita bisa menjangkau masyarakat yang awalnya sama sekali hanya berdasarkan display di toko buku. Kalau sekarang kan informasi sudah menyebar dulu, baru orang mencari bukunya. Nah, ini yang menurut saya harus dimanfaatkan, baik oleh penulis yang menempuh lewat penerbitan ini maupun penerbitan mayor. Dalam buku berjudul Nine Butterflies yang ditulisnya, Shaina Bareno mengungkapkan kegembiraannya karena dibantu nulis buku dalam proses pencetakan buku tersebut. Prosesnya kalau kan seperti kata orang, kalau ada kemauan pasti bisa, dan kebetulan ini sudah passion saya dari kelas 3 SD. Semenjak homeschooling saya sudah belajar untuk menulis jurnal, dari situ saya sudah belajar, jadi tidak terlalu banyak kesulitan. Saya tujuannya untuk sharing karena buku ini lebih ke self motivation dan bisnis, ada campuran bisnisnya. Jadi saya ingin orang-orang dengan membaca buku saya ini bisa lebih seperti terbang, lepas seperti kupu-kupu, lepas dari beban. Shaina menganggap bahwa jalur indie merupakan langkah pasti dalam memperkenalkan karya pada publik. Semoga mereka yang ingin berkarya tidak berputus asa untuk terus menulis.